Kami Aliansi Pecinta Ulama Nusantara meminta klarifikasi dari Habib Muhdor terkait pernyataan saudara yang diunggah melalui media sosial. Salah satu media tersebut adalah konten di channel YouTube Babe Aldo sekitar tanggal 28 Juni atau setidak-tidaknya pada akhir Juni tahun 2024 Masehi. Bahwa dalam ceramah saudara kepada jamaah yang bisa didengar oleh umum, saudara mengatakan bahwa Imad alias Kiai Haji Imaduddin Usman dan kelompoknya adalah Dajjal. Dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura. Di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 silam yang tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan demikian, jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan pesan provokasi, ujaran kebencian, menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman bahwa kelompok Imad Dajjal atau pasukan Dajjal Imad ini yang Anda sebut akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Bahwa ucapan saudara tersebut sangat mengusik dan menyinggung perasaan kami selaku para pecinta ulama Nusantara, di mana saudara harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan saudara tersebut secara hukum yang berlaku. Bersama ini, kami meminta klarifikasi saudara agar bisa memberikan keterangan kepada para pecinta ulama Nusantara dan meminta maaf terkait perkataan saudara tersebut dalam tenggang waktu 7 kali 24 jam atau 1 minggu. Sejak permintaan klarifikasi ini kami sampaikan. Bila mana saudara tidak bisa memberikan klarifikasi secara jelas dan bertanggung jawab terkait ucapan saudara tersebut, maka dengan terpaksa kami akan menempuh langkah hukum.